ikan ini anu Bu? Ikan mahi-mahi. Mahi-mahi atau di sini atau namanya madang. Ini ikan daging. Dasar ini Pak, ikan dalam. Oh. Ya, ikan laut ini dalam. Ibu ini memang ahlinya ikan laut. Terus biasanya di bawah 30 meter. Dia mirip-mirip dengan ikan layaran, jangilus atau marlin. Marlin. Ya, mirip-mirip. Ya, ya, ya. Tapi lebih kecil. Ini dibuat steak. Ya. Kalau buat barbecue bagus banget tuh ini. Ya, seperti mirip tuna, ya. Tapi lebih halus. Ya. Kalau tuna lebih seperti ayam. Betul. Makan ini sekarang saya begini Bu. Sekarang ini kita memperkenalkan. Ini bumbu ini kan banyak isinya. Ya, 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 ya. Konsepnya sekarang satu bumbu aneka masakan. Jadi kita tuh nggak tiap hari ngeliat resep terus. Jadi punya bumbu-bumbu yang dipelajari, bumbu dasar. Ini kita sudah jadi. Bumbunya sudah jadi. Saya kalau kemana-mana juga. Bawa juga? Udah bawa. Oh. Ya. Ini kita. Sudah masak. Sudah masak. Kita masak dan memang yang paling penting masak ikan tuh harus gentle Bu. Oh. Ikan tuh nggak boleh dimasak koyok. Pak, saya harus overhaul otak saya dan cara saya mengerti cara masak. Wah, kalau apinya terlalu panas, dia mengkeret tuh. Kolagen semua yang enak-enak masuk ke kuahnya. Jadi masaknya harus. Jadi masak ini, itu seni ya Bu. Pak ya, William ini luar biasa, menjadikan saya mempertanyakan keahlian saya masak selama 30 tahun, Pak. Kalau masak ikan seperti ini. Nanti kalau sudah itu kita harus matiin Bu, karena proses masaknya jalan terus ini. Ya, supaya tidak dry, ya. Tidak overcook. Tidak. Wah aromanya. Setelah makan ini, kita minum. Untuk mencuci mulut kita supaya tidak anu. Tidak bau amis gitu ya. Ya, sansabil.